dalam acara Go Live Asset Integrity Management System AIMS Saholing Upstream Jumat 9 Desember 2022. Sehingga pengambilan keputusan untuk melakukan IMR-nya akan menjadi tidak tepat. Artinya, tools yang sangat bagus ini harus dikombinkan dengan keakuratan integritas data yang disampaikan dimasukkan ke dalam IMS harus akurat. Kalau kita mulai KPI-nya di holding, dan itu nanti akan kita terapkan di semua sub-holding terhadap status aset integritinya. Dan alhamdulillah kalau di SHO ini sistemnya sudah, tadi sudah ada ya di comment centernya, sudah ada comment centernya SHO ya. Itu nanti akan kita connect ke comment centernya holding. Itu permintaan dari BOD-BOD-nya. Tentu saja subholding yang lainnya itu ternyata belum bisa. Nah itu termasuk ada intervensi manual untuk subholding yang lain. Oleh Pak Otto tadi, aset yang kita kelola mayoriti itu adalah aging facility atau aset tua. Hanya yang ada di tempat Pak Hargomoyo di region 4 yang relatif asetnya masih muda, itu JTB, Dongi Matindog dan Senoro. Tapi di, hampir di semua region itu umurnya sudah di atas 30 tahun. AIMS ini tidak hanya ada di PC masing-masing, tapi secara Company Center kita sudah tampilkan AIMS dan beberapa tools yang kita miliki. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Awang tadi, bagaimana tools itu menjadi lebih mudah lagi untuk dilihat. Ini PR bersama dari kami, terutama di fungsi PNP SAW. Itu terima kasih.